Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Kaur melaksanakan sosialisasi aplikasi Sip Kerite kepada para dokter, bidan, perawat, dan pengusaha UMKM terkait tata cara mengurus perizinan melalui teknologi aplikasi Sip Kerite. Sosialisasi tersebut berlangsung di Gedung Sentra Kuliner Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, yang dihadiri oleh asisten 2 Setda Kaur dan para peserta dari kalangan pengusaha UMKM, dokter, bidan, dan juga perawat. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kaur, Saryoto, mengatakan sosialisasi bertujuan untuk mempermudah pengguna layanan seperti dalam mengurus izin praktek bidan, perawat, PKBM, PAUD, dan lain-lain. Selain itu, pihaknya juga mensosialisasikan sistem OSS RBA kepada pelaku usaha, yaitu memberikan pemahaman agar mengurus legalitas usahanya. Saryoto menambahkan banyak keuntungan yang didapat bagi pengusaha yang sudah legal, seperti mendapat pendataan sebagai UMKM dan bisa memanfaatkan program KUR. Berbasis website yang kita bangun untuk memudahkan kepada pengguna layanan, seperti tenaga bidan, tenaga perawat, terus PKBM, PAUD, dan lain-lainnya yang belum masuk dalam OSRBA. Jadi kita kasih inovasi, jadi yang kita sebut security. Yang kedua, kita juga melaksanakan sosialisasi OSSRBA. Jadi kita memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku usaha untuk dapat Febrianto Ramadan, RBTV melaporkan.